Sedang hadirin sekalian, justru itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita membina perpaduan dengan kaedah iman dan takwa seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, ibadah haji adalah simbol kepada persamaan taraf. Kewajipan berpakaian ihram yang seragam di kalangan jemaah haji tanpa mengira kedudukan dan pangkat memberi pengajaran bahawa semua manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sama tarafnya. Prinsip inilah yang menjadi faktor penting kepada kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama dan daulah. Sejarah mencatatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani masyarakat di zamannya secara sama rata. Tiada beza membeza sekalipun dengan anak sendiri. Hal ini telah dijelaskan dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abdullah bin Amr. Innama ahlaka alladhina qablakum annahum kanu idza saraka fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraka fihim adh-dha'if aqamu alaihi al-hada. Wa imullah law anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menghancurkan umat terdahulu disebabkan sikap mereka. Apabila seorang yang berdarjat mencuri, ianya tidak dihukum. Tetapi jika seorang miskin melakukannya, barulah mereka melaksanakan hukuman hudud. Tidak, demi Allah, jika Fatimah anakku sendiri yang mencuri, nescaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.